Pemirsa, pada lomba kampung yang digelar di tingkat nasional, Kampung Pasamai Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni yang mewakili Provinsi Papua Barat gagal mendapatkan juara. Salah satu aspek kegagalan tersebut adalah belum memiliki internet. Kampung Pasamai Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni tidak berhasil meraih juara dalam lomba kampung di tingkat nasional. Demikian dikatakan Ketua Panitia Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat BPM Papua Barat, Deni Rumbruren. Sebelumnya Kampung Pasamai Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni telah berhasil masuk juara satu dalam lomba kampung di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk lomba tingkat kelurahan, keluar sebagai juara satu Kelurahan Kota Sorong, Distrik Maladumes. Atas juara lomba tersebut, tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Papua Barat melakukan temu karya bersama tim penilaian dari Kementerian Dalam Negeri Bidang Desa Tertinggal. Dari pertemuan tersebut, Kampung Pasamai akhirnya mewakili seluruh kampung di Papua Barat untuk mengikuti lomba kampung di tingkat nasional. Kemudian untuk tingkat kelurahan, Kelurahan Sorong Kota terpilih mengikuti lomba tingkat nasional mewakili seluruh kelurahan di Provinsi Papua Barat. Dan yang masuk pada kegiatan lomba kampung tersebut pada tahun 2017 ini, yang masuk adalah Kabupaten Teluk Bintuni, itu Kampung Pasamai, Distrik Manimeri, yang sebagai di tingkat kabupaten itu kampung yang masuk dalam juara satu. Nah, sedangkan kalau kelurahan itu pada Kota Sorong, Distrik Maladumes. Nah, terus kemudian dari hasil juara lomba tersebut, itu pada saat waktu hasil evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan oleh provinsi, dan ada jadwal lagi yang nanti kami dari tim evaluasi bersama dengan tim evaluasi dari pusat untuk melakukan proses kembali data yang telah dilakukan oleh tim evaluasi Provinsi Papua Barat. Terpilih mengikuti lomba tingkat nasional, satu kampung dan kelurahan kemudian didatangi oleh tim dari pusat untuk melihat dan memberikan penilaian. Alhasil, Kampung Pasamai Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni tidak berhasil mendapat juara. Salah satu aspek penilaian adalah karena belum difasilitasi dengan jaringan internet atau kampung online. Kampung Pasamai yang keluar sebagai pemenang untuk mewakili Provinsi Papua Barat, dan kelurahan dari Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladumes, Kota Sorong yang keluar untuk mewakili kelurahan dari Provinsi Papua Barat. Dari kedua ini, di kampung desa dengan kelurahan yang berhak untuk mengikuti temu karya di Jakarta yang diundang langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan hasilnya bagaimana, Pak? Sampai di tingkat pusat, kami dari Papua Barat tidak mendapat juara karena ada beberapa hal yang kami belum bisa penuhi. Pertamanya menyangkut desa internet. Ketua Panitia Evaluasi Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat BPM Papua Barat berharap tahun 2018 mendatang nanti lomba ini akan kembali digelar dengan harapan kabupaten yang belum mengikuti dapat mengikutinya, terutama Kabupaten Manokwari di mana letak ibu kota Provinsi Papua Barat. Joseph Nunaki mengabarkan.